Tadi gak berekspresi cuy, berusaha aja masih kelihatanku, tapi bener gue masih belum melakukan ketinggian sih. Come on. Oh ini apa? Taruh kirain ada yang jatuh. You feel tired? Tired ya? You tired or not? Tired. Ini mau premen kecil aja maunya ya, Naya. Oke, lagi dorong-mendorong nih. Naya, mau duduk? Naya mau duduk? Better you sit down. Gak mau dia duduk now. Dia gak mau duduk. Feeling good right now. People sitting by the wall and they're leaning. Somewhere lying on the bed, lost a dream.
aku udah sampai rumah. Jadi tadi aku seharian dilurusin rambut ya. Ini rambutnya udah gak brekel lagi. Terus aku juga dipotong ya. Aduh, namanya mahkota rambut itu sangat perlu banget. Apalagi buat cewek ya dong. Jadinya aku kalau bangun tidur udah gak mengembang dan seperti gak jelas gitu deh. Nah ini bakalan didiemin sampai 3 harian. Nanti baru dikeramas gitu kan. Setiap keramas aku tetap harus catok juga supaya tahan lama secara rambut gue kan. Rambutnya keriting, kecil, bokek kayak gitulah guys. Jangan sampai lah ya. Pokoknya total-total hari ini tuh lumayan mengeluarkan kocek sekitar 4,5 juta. Gila, mahal banget. Emang segitulah ya. Soalnya tadi pagi kan sebelum aku ke salon itu aku beli hot coklat. Terus aku beli juga chicken schnitzel wrap buat makan aku ya, sarapan pagi aku. Terus udah gitu aku juga beli kue dan roti buat hairstylist aku. Jadi dia bisa nyemil. Karena kalau kerja di salon kan nggak memiliki jam makan siang yang pas tepat waktu. Kayak kita-kita yang kerja di kantor itu kan beda banget. Jadi kasih kue cemilan kayak gitu tuh kayaknya bermanfaat banget buat dia gitu. Secara kan kerja di salon itu sangat hektik banget, sangat sibuk banget gitu kan. Terus tadi juga aku dibayarin dengan Puan naik gondola ya. Secara Puan sama anaknya excited banget naik gondola. Padahal gue takut ketinggian, tetapi seru banget, fun banget. Terus kita foto deh dan cetak foto ini yang ukuran kecil seharga $20 satunya, 200.000, atau yang gedenya $25, 250.000. Jadi kita pilih yang kecil yang 200.000 ini. Dan aku cetak 2, satu buat dia, satu buat aku, total 400.000. Gitu, karena $20 satunya, 200.000-an satunya. Keren banget kan? Seru banget kan? Tuh. Terus aku makan siang tadi dengan noodle favorit aku seperti biasa. Terus aku juga beli minum. Pulang pergi kereta $3.60. Jadi pokoknya nanti aku kasih bocorannya di samping ya. Jadi totalnya memang 4,5. Karena kenapa total potong rambut sama pelurusan rambut ini sebesar $360 atau $3.600. Dan memang itu udah aku budgetin dan alokasikan kalau setiap tahunnya aku harus memberikan uang aku untuk meluruskan rambut ini. Karena memang pelurusan rambut ini tuh udah aku lakukan sejak umur 12 tahun. Iya, dulu zaman-zaman aku masih punya salon ya, mamah aku ya. Jadi kalau dilurusin rambut tuh gratis dari pagi sampai sore gitu. Jadi aku udah pernah ngalamin tuh namanya dilurus papan sampai wah, pernah disetrika. Wah, pokoknya banyak sekali sih story aku mengenai rambut ya. Sampai detik ini pun aku harus selalu dilurusin rambut karena udah dari kecil tuh aku kena bully gitu. Jadi rambut keriting kecil brekel itu udah kayak nggak banget deh buat aku tuh, kayak di otak tuh pokoknya kalau gue punya rambut itu udah jelek aja gitu. Jadinya aku udah nggak pede sama sekali. Makanya di otak pikiran aku tuh pokoknya gue harus rambutnya lurus. Tapi memang bener sih, ngaruh banget, karena rambut lurus aku tuh bener-bener pas banget gitu di muka aku gitu, dan membuat aku tuh jadi kayak beda, kayak fresh, lebih young juga, lebih muda gitu, cie ile. Jadi aku udah terbiasa, apalagi waktu aku zaman-zaman kuliah nih ya guys. Zaman-zaman kuliah itu aku harus menyisihkan uang aku tuh untuk perawatan rambut di salon Anata di Bandung. Nah, buat kalian yang tahu salon Anata, itu langganan aku, salon Anata yang di Pasir Kaliki, karena kan banyak sekali cabangnya, ada di Setiabudi, ada di manapun gitu kan. Jadi udah terbiasa dengan salon dan kecantikan, karena memang mamahku backgroundnya usaha bisnisnya tuh di salon kecantikan juga. Jadi turunlah sama aku yang gak jauh dari persalonan. Tapi selama tinggal di sini karena tahu namanya salon itu mahal ya, kalau untuk biaya ini itu perawatan segala macam. Jadi selebihnya aku perawatan di rumah. Cuman kalau untuk meluruskan rambut aku harus di salon Jepang yang benar-benar menggunakan obat pelurus rambutnya itu yang TOP BGT, karena hanya dari Jepang lah akar rambut aku tuh bener-bener yang membandel ini bisa bener-bener lurus tahan lama. Kalau dari negara lain, bukannya merendahkan atau tidak suka, tetapi memang hanya dari negara Jepang lah yang tahan lama untuk rambut jenis aku ya. Gitu. So, thank you so much for watching and I'll see you next video. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Okay guys, have a lovely weekend. Bye-bye. Dan aku puas banget dengan hasilnya. Looks pretty.